Awal untuk pembangunan jalan, jalan Desa Harapan Baru, jalan poros, terutama jalan kabupaten dan jalan provinsi yang insya Allah nanti akan kami bangun bersama mitra dari pihak perusahaan Sinarmas dan Kargil bersama tokoh masyarakat, yang insya Allah nanti kami akan undang dalam waktu dekat sesuai dengan hasil survei pada hari ini. Kami akan melanjutkan perjalanan, masih beberapa titik spot dan jembatan. Ini semua berkat juga dukungan dari masyarakat, termasuk juga pemerintah, pemerintah kecamatan, sekaligus mewakili pemerintah kabupaten yang untuk respon, untuk menanggapi pembangunan infrastruktur jalan yang berada di Desa Harapan Baru. Untuk himbauan kepada masyarakat, Pak, untuk pelebaran jalan, Pak? Saya himbau kepada masyarakat, ketika kami melaksanakan pekerjaan infrastruktur jalan, daerah Desa Harapan Baru, khususnya kami meminta kepada masyarakat, mohon kebun atau karet sawit yang berada di lingkungan infrastruktur jalan yang dilewati nanti ketika kami sedang melaksanakan pekerjaan, mohon kepada warga untuk dapat membebaskan tanpa diganti rugi, karena ini adalah untuk kepentingan bersama. Selanjutnya kepada masyarakat, kami sebagai pemerintah kecamatan sangat mendukung, terutama dari listrik penerangan juga, ketika sudah kita randang kebun-kebun yang ada di wilayah ruas jalan kabupaten dan jalan provinsi yang berada di wilayah Sengkuang Desa Harapan Baru, kepada masyarakat seluruhnya yang berada di wilayah sampai ke Pemintuan, Sengkuang, Pemintuan, Lubuk Durian, Bukit, kami harapkan komitmen sepakat untuk membebaskan lahan yang berada di wilayah infrastruktur yang sebentar lagi yang insya Allah akan kami bangun bersama mitra perusahaan perkebunan, Polyplan, dan Sinarmas. Kami akan masih melanjutkan beberapa ruas titik khusus untuk jembatan. Kalau bisa sharing dana, kami gunakan dari pihak perusahaan-perusahaan. Kalau tidak bisa dari perusahaan, mungkin kami menggunakan dana APBD atau APBN. Karena ruas jalan jembatan cukup panjang, yang sudah beberapa puluh tahun, yang tidak pernah disentuh anggaran, baik APBN, APBD, maupun pihak perusahaan swasta yang berada di lingkungan Desa Harapan Baru. Ini sesuai dengan visi misi Bupati. Yang kedua, insya Allah program ini adalah termasuk program unggulan atau program prioritas daerah membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Oleh sebab itu, camat ketika musrenin kecamatan yang insya Allah tanggal 13 nanti, kami bersama masyarakat mengusulkan ini adalah program prioritas utama khusus Desa Harapan Baru pembangunan infrastruktur jembatan dan jalan. Nanti akan kami bangun bersama sinergisitas bersama anggota DPRD Kabupaten Ketapang, perwakilan anggota DPRD yang berada di dapil-dapil Kecamatan Erupas. Moga dukungan kepada bapak-bapak yang terhormat. Ayo kita sinergi bangun infrastruktur kecamatan, desa, membangun desa dari pinggiran. Uang ini kurang lebih 15 meter panjang yang dilalui oleh masyarakat setiap hari
karena di hujung sana, di pemintuan dan pedukuhan mereka, banyak produk-produk unggulan seperti kerajinan dan juga pertanian. Oleh sebab itu, pemerintah kecamatan sangat memprioritaskan pertama sekali untuk usulan RKPD Kabupaten Ketapang menggunakan dana alokasi khusus DAP provinsi, kabupaten, atau pusat. Saya selaku Sekretaris Desa Harapan Baru, yang kebetulan sekarang kepala desa yang bersangkutan di Desa Harapan Baru ini lagi berhalangan hadir karena sakit. Saya merasa prihatin melihat kondisi jalan yang seperti ini. Jadi saya mendukung apa yang sudah diinformasikan dari Pak Camat, segala terobosan yang dibuat baik untuk perusahaan maupun melalui kabupaten, provinsi, terobosannya saya setuju sekali. 100% kita mendukung, dan saya akan berusaha untuk menghubungi orang-orang yang mempunyai lahan di kanan kiri ruas jalan. Kira-kira mereka biar merasa legowo atau merasa rela untuk dirandangkan kebun karet atau kebun kelapa sawit yang mereka miliki. Terima kasih. Untuk harapan ke perusahaan, Pak? Untuk harapan ke perusahaan, saya mengharap secara positif perusahaan melalui program CSR mendukung 100% untuk jalur jalan transportasi Desa Harapan Baru. Karena ini merupakan jalur vital untuk jalur ekonomi masyarakat di Desa Harapan Baru. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Pak Dinos. Harapan Bapak untuk jalan ini gimana, Pak? Kalau bisa pemerintahan desa ataupun kecamatan bisa membenahi, cukup lumayan. Saya siap dukung. Ataupun gimana itu caranya bisa membenahi jalan ini, saya siap. Berarti Bapak mendukung camatnya? Saya bisa mendukung Pak Camatnya. Oh. Dimanapun. Yang penting berkualitas jalan ini. Belum lah. Ini pegawai di mana nih? Ini dari Spadian. Kenapa berjalan kaki, Ibu? Acara kawin dengan orang lupa, orang Desa Harapan Baru. Ya. Jadi karena kondisi jalan macam ini, dia berjalan kaki. Berapa jauh dari sana? Dari Spadian ke Sengkuang berapa kilo? 5 kilo. Ibu dengan ibu siapa, Bu? Ibu siapa namanya? Ratna. Ratna ya. Harapan ibu untuk jalan dari Sengkuang ke pemintuan ini gimana, Bu? Kalau saya sih rencanakan mau dibangun supaya jalannya lancar gitu. Nama ibu siapa? Purima. Purima ya. Guru SDN mana, Bu? SDN 17. Harapan ibu untuk jalannya gimana, Bu? Harapannya ya pasti bagus lah. Kedepannya agar apa, transportasi itu lancar, dipermudah segala sesuatunya kan. Kalau ya. Sudah berapa lama menurut ibu jalan ini yang seperti begini dilewati? Waduh, sekitar ada 20 tahun kali ya. Ya. Sekitar 20 tahun. 20 tahun? Belum ada pernah kena sentuh pembangunan atau dari desa, pihak perkebunan? Ada, dulu udah ada, kalau cuman ada. Tetap seperti ini. Oh gitu. Apa kendalanya, Bu, kira-kira? Kendalanya mungkin pohon lah. Pohon. Jadi harapan kepada masyarakat, kalau ketika ada infrastruktur jalan yang dibangun oleh Pak Camat nanti bersama pihak perusahaan, pohonnya harus dipangkas. Oke, terima kasih. Nama Pak? Nayun. Nayun ya, Kadus Lubuk Durian. Ya. Ya, harapan Bapak untuk jalan dari Lubuk Durian ke Sengkuang bagaimana, Pak? Harapannya sih maunya bagus. Woi, Biak. Sudah terus berapa lama? Kan mengalami jalan licik ini. Iya. Sejak tahun 2017, Pak. Tapi pernah ditimpa. Dengar dulu, Pak ya. Pernah ditimpa latrit.
Terus paling lama kami nikmati kenyamanan itu 5 bulanan. Tidak pernah sampai 1 tahun tidak pernah nikmati kenyamanan selama di Latrit, Pak. Lepasnya hancur di. Oh gitu. Udah sempat di Latrit ya? Udah, ya. Sekitar tahun berapa itu, Pak? 2016. Terus 2016. Saya tinggal sama perusahaan ada 2 kali juga. Saya suruh sama kaya ajukan sama Sinar Mas. Ah, kira-kira Pak, kalau seandainya jalan ini akan dibuka, direncanakan sama Pak Camat mau dibuka perbaiki sama dengan program CSR perusahaan. Himbauan untuk masyarakat, Pak. Untuk masalah pelebaran dan perandangan yang kayu-kayu ada karetnya apa? Himbauannya gimana? Kalau menurut saya di sini bahkan masyarakat yang tidak mempunyai kebun inginnya sih dibuka. Cuma masyarakat yang punya kebun di pinggir-pinggir jalan tuh belum ditanya gitu. Tak mau atau tidak. Tapi kalau lubuk durian sepengetahuan saya mau. Nah, tapi tanpa pengetahuan kalau khusus lubuk durian mau. Albertus Ahyar. Nah, harapan Bapak untuk jalan dari Sengkuang ke Lubuk Durian ini gimana, Pak? Harapan kami sebagai masyarakat di sini, yang jelas jalan adalah satu-satunya akses masyarakat. Terutama ekonomi kami sangat terhambat sekali. Dengan adanya jalan buruk seperti ini, harga-harga sembako pun mahal, terutama BBM mahal sekali, Pak. Juga beras, gula yang seharusnya kita dapat nikmati dengan harga standar pasar, tapi dengan kendala jalan seperti ini, dari bisa gula harga sampai 20.000, minyak sampai 15.000 di sini, Pak. Liternya. Oleh karena kendala jalan seperti ini. Jadi harapan kami ke depan, kalaupun memang pemerintah memperhatikan kami sebagian masyarakat di pedusunan ini, kita sangat mengharapkan terutama jalan dan PLN yang perlu benar-benar mau kami nikmati di dusun ini. Himbauan kami begini, kami mengharapkan aparatur pemerintah desa itu mendata dan menjumpai orang-orang yang punya kebun di pinggir jalan, dijumpai, didata, diundang, rapat, duduk semeja, gimana solusinya, masalah kebunnya. Bukan, jangan asal dorong, kalau asal dorong tidak ada yang mau, Pak. Itu tidak menghargai haknya berarti. Tapi kalau sudah didata dari aparatur desa, siapa-siapa di kiri kanan jalan ini, mau berapa meter bukanya, kita data, si A, si B, si C-nya, baru diundang, duduk satu meja. Bagaimana solusinya, caranya, apakah perlu diadakan ganti rugi sebagai ucapan terima kasihnya, atau macam mana, itu tinggal kesepakatan. Ayo Pak Iwan, kita lanjut perjalanan pulang menuju Airpas dari Lubuk Durian ke Airpas. Baiklah, ini kondisi kami malam hari saat mau pulang ke Kecamatan Airpas lagi, kondisi jalan seperti ini. Monitoring dari sepi sampai malam hari. Pak Sekdes amblas. Kasihan Pak Sekdes, tarik ulang Pak Sekdes, maju Pak Sekdes. Inilah kondisi jalan Sengkuang Pemintuan. Keadaannya di malam hari.